Musibah cah dengdeng anu narajang Kota Cimahi poe Minggu pas sore ngabalukarkeun dingding pangwates komplek Permana Utara jebol. Kukituna sajumlah imah agreng warga kakeum caah. Samalah masyarakat anu boga imah kapaksa meresian letak ti jero imah anu kabawa palit caah. Antukna sawatara parabot rumah tangga turta barang elektronik raruksak. Hujan gede nu ngecerek di Kota Cimahi poe Minggu ka sore nakeun ngabalukarkeun caah dengdeng narajang komplek paimahan warga. Pangna kitu, dingding pangwates paimahanana jebol. Antukna sababaraha imah agreng milik warga di komplek Permana Timur kakeum caah. Caah nu ngeum paimahan warga teh dierong tepi ka sameter. Warga kapaksa meresihan letak di jero imah make alat sayana. Samalah sawatara parabot rumah tangga turta barang elektronik ge raruksak. Pas hujannya memang lagi deras. Kang, airnya langsung masuk ke rumah atau di depan dulu gitu? Langsung, cepat. Airnya cepat banget ya. Sebelumnya pernah satu kali sampai lutut. Sementara yang paling parah ini di atas lutut itu untuk kondisi di rumah. Barusan? Ya, untuk kondisi di luar itu sampai di bawah pusar lah. Sangat terhambat hari itu. Soalnya kan dari listrik itu, dari segala macam mesin semuanya hancur. Menampung karena harusnya karena memang ke jalan raya, karena jalan raya ke sebelah bawahnya ada rumah-rumah, jadi dia kita air itu mengalir ke tempat yang kosong. Kebetulan belakang rumah saya kan masih kebunan, belum dibuat rumah. Ini satu meteran ya, Pak? Satu meteran. Eta musibah cah dengdeng di komplek Permana Timur teh mangrupa nu kadua kalina kajadian. Eta hal teh karandapan alatan gorengna drainase anu ramen ka pendet kuruntah. Liantik itu petugas BPBD anu aya di lokasi ge satekah polah miceunan cai anu ngeyembe di paimahan warga ku cara nyedot make mesin. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.